Komodo Biosphere Reserve is one of the world reserve that located situated in the island of Flores between island of Flores and island of Sumbawa, the eastern part of Indonesia in the East Nusa Tenggara province located. The Biosphere Reserve in Komodo covering area around 1,118 hectare land and one-third of this territorial and the two-third marine. That way, the location and the sustainability of the ecosystem we should maintain properly. To maintain this, we should thinking about what is a COPET. COPET is pathways of capability. It is a new framework, sustainability of the mankind and the biosphere. In order to have a sustainability in the biosphere, we should thinking about three things. One is the cosmos, where the community and the indigenous people live. And then the second is the nature, where people and animal and wildlife environment build up. So the third is the biosphere, where everything live in the world, that to maintain and to help us to be to achieve a livelihood of the human being and also mankind of the human being in the world. So through this approach, it will to maintain the sustainability of the ecosystem that we call that biosphere is the sum of ecosystem, all ecosystem in the world. It should have how to maintain this to sustainability of the development of this, and then to the sustainability of development, and to be sustainability of copyability. This is a framework that could help us to maintain, to build the harmony between human, animal, and environment. So this another one way, we have a one health approach that is interface between the human health, animal health, and ecosystem health, that we should maintain this approach through collaborating communication and collaboration with all the stakeholders, health stakeholder, and also the environment stakeholder, and so on. In eastern Indonesia, which is hidden, now slowly starting to show its face, is Komodo National Park. This national park is known as World Heritage Site by the United Nations Agency, UNESCO. But behind its alluring charm, there is a story of the social life of the people in the Komodo National Park area that may not be heard outside. Dulu ada perkampungan, ada orang yang tinggal di Gunung Ara, di Tanjung Kuning, terus di Lohlawi juga. Jadi masing-masing Komodo dulu terpencar, orangnya terpencar, tidak serta-merta di sini. Tapi setelah ada perubahan, baru semuanya kumpul di satu tempat. Sebelum saya lahir, orang sudah ada di sini. Jadi kalau di sini, di Komodo ini, kami tetap berhubungan, tetap keberlangsungan hidup masyarakat Komodo ini tetap berlangsung dengan binatang Komodo. Jadi tidak ada kekhawatiran antara kami, karena kami tahu bahwa binatang Komodo dengan kami yang hidup di sini itu adalah saudara. Terlahir dari satu rahim ibu, sehingga yang satunya Komodo, yang satunya manusia, makanya dinamakan sebai. Jadi sebai itu terlahir sebelahnya Komodo, sebelahnya manusia. Sehingga kehidupan masyarakat Komodo dengan binatang Komodo sekarang biasa-biasa saja. Kalaupun dia ada yang dia makan, yang dia gigit masyarakat, mungkin karena berangkat dari sakit hati. Jadi sahabat seperti kita manusia, kalau kita disakiti pasti ada dendam. Kalau kami sih tidak pernah membunuhnya, cuman kami hanya mengusir. Ketika Komodo datang sergap, kami hanya mengusir. Dan binatang itu pun lari, menghindar. Kalau yang lebih dulu kan yang jelas manusia, karena sejarah membuktikan bahwa Komodo itu terlahir dari rahim seorang manusia. Jadi yang lebih awal itu adalah manusia, orang asli Komodo. Jadi Taman Nasional kan baru ini, 1982 baru di ini oleh Presiden Soeharto waktu itu.
Makanya kami sekarang bukan yang membantah, tetapi seharusnya Taman Nasional berada dalam kawasan Desa Komodo. Bukan Desa Komodo berada dalam kawasan Taman Nasional. Itu sebenarnya yang tepat. The Komodo Biosphere Reserve was registered in UNESCO in 1977, and in the 1980s, this area was declared a Komodo National Park. Other large islands that are included in the Komodo National Park area, they are Komodo Island, Rinca Island, Padar Island. Taman Nasional Komodo itu ditunjuk pada tahun 1980. Pada saat itu 5 TN pertama ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya Taman Nasional Komodo. Ada beberapa status dari Taman Nasional yang disandang, yaitu pada tahun 77 ditetapkan sebagai cagar biosfer Komodo, kemudian pada tahun 91 warisan dunia dari UNESCO. Pada tahun 2011 ada polling dan Taman Nasional Komodo terpilih menjadi salah satu New Seven Wonder, 7 keajaiban dunia. Pada aspek perlindungan, Taman Nasional Komodo secara serius dan fokus untuk melakukan pengamanan-pengamanan kawasan dengan patroli, dengan penempatan petugas pada pos-pos jaga kita di titik-titik, sebanyak 13 pos jaga di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo seluas 173.000 hektar. 70% dari kawasan Taman Nasional Komodo adalah kawasan perairan. Ada 142 pulau di Taman Nasional, tetapi ada 5 pulau besar yang itu dihuni oleh komodonya. Dari daratan ini, 70% daratan di Taman Nasional adalah savana. Makanya savana inilah yang akhirnya menjadi tempat habitat dari satwa komodo dan spesies-spesies lainnya di dalam Taman Nasional Komodo. Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan zonasi, ada zonasi inti, zonasi rimba, zona pemanfaatan, zona khusus yang mana di situ ada pemukiman penduduk juga, dan zona tradisional. Pada zona pemanfaatan itu bisa dilakukan kegiatan wisata. Dari secara total luas Taman Nasional yang 173.000 hektar tadi, itu hanya 1% dari luasan itu yang bisa dilakukan wisata di daratannya. Kurang lebih sekitar 1.000 hektar itu wisata, zona wisata daratan. Sekali lagi, kegiatan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Komodo kita lakukan dengan kehati-hatian, prinsip kehati-hatian. Jangan sampai nanti itu merusak dari habitat komodo, karena memang mandat kita adalah utamanya kepada habitat komodo dan spesies lainnya. Pengamatan dan monitoring komodo kita lakukan setiap tahun. Khusus untuk spesies komodo, kita telah melakukan pendataan secara rutin setiap tahun dimulai dari tahun 2002. Kita ada data pengamatan komodo dari 2002. Pengamatan komodo ini dilakukan dalam rangka untuk pengelolaan tadi. Pada rentang 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 sampai 2020 ini, populasi komodo di Taman Nasional dalam rentang yang stabil. Dengan daya dukung yang ada, Taman Nasional Komodo bisa menampung antara 2.000 sampai 3.000 individu. Data terakhir kita di tahun 2020 adalah 3.100. Tapi sebenarnya bukan angka itu yang dimaksudkan, adalah pada stabilitas, stabilnya komodo yang ada di dalam Taman Nasional. Sehingga rantai makanan dari Taman Nasional ini, satwa mangsanya berjalan sebagaimana alami. Tahun 2017 itu untuk di Pulau Komodo sekitar 1.700 orang ya yang populasinya. Kalau di Rinca itu sekitar 1.500 orang. Kalau cagar biosfer ini kan luas ya, ada sekitar 1,1 juta hektar. Tentunya kalau kita menghitung seluruh populasi manusianya, ini terdiri atas berapa kabupaten nih? Mayoritas untuk di cagar biosfer Komodo itu suku Manggarai, kemudian ada sebagian suku Bima, sebagian lagi suku Bugis, Makassar, Jawa, itu yang minoritasnya. Yang mayoritasnya itu suku Manggarai. Komodo Island, Rinca Island, Padar Island, Nusa Kode, and Gilimota. These five islands have Komodo dragons inside. Not only the Komodo dragon or the giant lizard,
other animals also exist and live in the Komodo Biosphere Reserve area. Iya, kalau persoalan binatang buas terutama komodo kan ini merupakan satu kehidupan yang tidak terpisahkan dengan kami masyarakat yang di sini, baik masyarakat Rinca maupun masyarakat yang di Komodo, terutama di Pulau Komodonya, bahwa binatang ini merupakan salah satu binatang yang memang sudah dilindungi oleh dunia. Bahkan kami juga masyarakat di Pulau Rinca ini merupakan ada upaya juga untuk mempertahankan habitatnya, ekosistemnya yang ada di sini. Artinya bukan hanya dari pihak pemerintahnya yang menjaga komodonya, kami juga di Desa Pasir Panjang ini juga menjaga komodo itu dengan baik. Artinya dalam kehidupan keseharian kami ini, ya sejalan saja dengan kehidupan binatang itu. Jadi tidak ada persoalan yang lebih urgen terhadap itu. Kalau tanaman berbahaya sih mungkin tidak ada. Kalau tanaman yang untuk pengobatan ada. Karena hampir seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang hidup secara tradisional, pengobatannya itu ada dua alternatif. Yang pertama itu mungkin dari sisi kesehatan dari kesehatannya dan maupun dari pengobatan herbalnya, yaitu baik dari tanaman-tanaman yang ada di sekitaran kepulauan ini. Karena memang terkait dengan interaksi manusia dengan binatang, Taman Nasional Komodo tidak hanya daratan saja, tetapi perairan. Untuk perairan jelas, banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan atau mengambil hasil kekayaan lautannya. Nah, selain itu untuk daratannya sendiri, interaksi antara manusia dengan hewan ataupun binatang di Taman Nasional Komodo ini sebagai contoh, itu merupakan yang terjadi di masyarakat Kampung Komodo. Mereka memiliki legenda atau cerita rakyat terkait dengan komodo dan juga manusia, yaitu cerita putri naga komodo, seperti itu. The population includes local community such as the Komodo, Bima, and Manggarai, and the migrant communities such as the Bajo and Bugis. Descendants of the indigenous Komodo people, Atamodo, still live in the reserve, but their culture and language are slowly being integrated into the migrant community. Sebenarnya tidak ada pengurangan, hanya cuman untuk musim-musim sekarang, komodo ini musim kawin. Jadi kalau teman-teman sekalian tidak melihat pada saat ini, karena itu karena alam. Tetapi untuk berkurang dari itu tidak mungkin, bahkan bertambah. Manusia aja berkembang biak, apalagi binatang kan begitu. Kalau pohon-pohon sekarang, memang dulu banyak, pohon kelapa banyak dulu, tapi masyarakat sudah pergunakan untuk bangunan rumah. Masyarakat sendiri beli aja material untuk pembuatan rumah itu dari Labuan Bajo. Karena kita sadar bahwa komodo itu masuk dalam konservasi Taman Nasional, jadi kita harus selalu menjaganya begitu. Jadi maunya ketika hutan ini di Taman Nasional Komodo nyaman, aman, terjaga oleh masyarakat di sini, setidaknya ada feedback dari pemerintah itu sendiri kepada masyarakat komodo apa yang mereka harus berikan. Bahkan keterlibatan masyarakat komodo di saat ada kebakaran, masyarakat komodo tetap terlibat. Pihak Balai Taman Nasional meminta masyarakat komodo untuk bantu pemadaman api. Mau jam berapa, lokasinya di mana, kita tetap berangkat. Karena di sini ada forum. Jadi ada forum kerjasama mitra dengan pihak Balai Taman Nasional. Kalau yang berkaitan dengan bencana alam itu di musim-musim hujan. Mungkin Pak mereka tadi lihat di kali, di situ sering di saat musim hujan, itu pasti terjadi kebanjiran. Bahkan rumah-rumah warga tuh hampir terhanyut. Tetapi eksis masyarakat di sini, entah itu jam 1 pagi, jam 2 pagi, ketika hujan turun, kita tetap cek ke sana masyarakat untuk membantu tetangga-tetangga masyarakat yang ada di sana. Jadi satu kampung turun semua. Ketika kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik, kita nggak pernah mengenal waktu. Awal saya ke sini tahun 86, populasi penduduk itu mungkin sekitar 200-an. Perkembangan yang kian pesat, yang saya yakin dan percaya ke depan desakan untuk buka lahan untuk pemukiman itu sudah pasti. Tourism has increased significantly in recent years, a trend that is likely to continue. Therefore, the main objective of Biosphere Reserve
is to promote the sustainable use of resources through ecotourism. Enggak ada pemutusannya. Sini kan ada musimnya nelayan. Ini musim tahu ini pekerjaannya pengrajin. Kalau musim bulan 10 atau bulan 11-nya itu nelayan. Itu pun kayunya, kayu waru sama kelumpang. Kalau pengambilan kayu itu melalui pengizin dari Polhut. Karena di sini kan bukan tidak bisa ngambil di sini, kan di sini kan konservasi. Kita ambilnya di luar kampung. Living or occupying an area that is now included in the Komodo Biosphere Reserve Area that lives side by side with wild animals and other animals, of course, also affect public health. Kalau yang kita ada patron ya, patron penyakit, yang lebih banyak itu penyakit ISPA, infeksi saluran penyakit atas. Satu bulan kan kita buat laporan itu, jadi ISPA itu tidak pernah turun. Pasti dia di poin pertama. Kami dari Pustu Komodo sudah pernah melakukan kerjasama dengan pihak desa, dengan kepala desa untuk melakukan jadi hewan-hewan ini di buatkan kandang. Itu berlangsung kurang lebih satu bulan. Setelah itu masyarakat kembali lagi membiarkan hewannya berkeliaran. Padahal satu bulan itu sudah bagus. Kotoran hewan sudah tidak ada, pokoknya lingkungan kita bersih. Tapi kembali lagi dari kesadaran masyarakat, gitu. Yang buat kami susah itu, apa ya, fasilitas ke Labuan Bajo. Kayak kalau ada pasien yang pendarahan, yang harus butuh penanganan lebih cepat, kita kan harus ke Labuan Bajo itu 4 jam itu. Itu sih, kita membutuhkan transportasi kayak ambulans laut yang lebih cepat. The establishment of an area certainly cannot be separated from certain policies that are applied especially in the Komodo Dragon Biosphere Reserve. Kalau permasalahan ekologi, yang pertama mungkin kalau dari sisi kita memang aturan kita khusus misalnya di laut, seperti nelayan, sebelum mereka melakukan beraktivitas kita melakukan pengecekan alat tangkap, kemudian kita juga menyampaikan sosialisasi kepada mereka soal zona-zona mana yang diperbolehkan buat mereka untuk melakukan aktivitas penangkapan. Tetapi kondisinya di lapangan, karena kita juga tidak bisa melakukan pengamanan selama 24 jam dengan area yang begitu luas, kadang-kadang juga ada nelayan yang kadang menggunakan bom dalam melakukan penangkapan, dan itu umumnya terjadi di bagian barat Komodo. Dan biasanya masyarakat yang melakukan aktivitas seperti ini bukan berasal dari dalam kawasan, tapi umumnya berasal dari Sape, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tetapi kalau masyarakat yang berada di dalam kawasan dan juga berasal dari Manggarai Barat sini, secara umum mereka sudah memahami pentingnya menjaga kawasan ini gitu. Solusi yang diambil seperti biasa selama ini, kita selalu berusaha untuk memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat, baik di tingkat resort, kemudian di tingkat seksi dan tingkat balai, sehingga setiap resort dan sesuai aturan kita bahwa setiap nelayan yang masuk dan beraktivitas dalam kawasan, mereka sebelum beraktivitas wajib melapor di pos terdekat. Dan ketika mereka melapor, petugas kita di setiap resort memberikan sosialisasi kepada mereka terkait misalnya jenis alat tangkap yang mereka gunakan, harus ramah lingkungan, kemudian di mana mereka melakukan aktivitas itu harus di zona yang diperuntukkan untuk mereka, bukan zona yang dilarang untuk mereka gitu. Kita harap ke depan pemberdayaan masyarakat itu perlu menjadi perhatian khusus. Memang dari kami, dari pihak Balai Taman Nasional Komodo, ada beberapa kelompok yang kami bina di sini. Itu ada kelompok nelayan, kelompok pemahat pengukir patung, kelompok madu, kemudian kelompok asam. Itu dari pihak balai memberikan bantuan dengan harapan dana yang kita kirim ke mereka bisa digulirkan ke teman-teman lain. Namun dana itu yang sepantauan kami masih belum cukup. Mudah-mudahan ke depan ada penambahan anggaran untuk membantu kelompok-kelompok yang sudah ada. Karena yang pertama kita Desa Pasir Panjang ini kan masuk di konservasi, terutama masuk di bawah naungan Taman Nasional Komodo. Yang jelas untuk pemanfaatan sumber daya alam, kita tidak sembarang juga dalam memanfaatkannya. Artinya bahwa
kita nggak sembarang untuk menggunakan kayu basah ataupun sumber daya alam yang lain yang ada di Taman Nasional ini. Paling dalam untuk penggunaan sumber daya alam ini, kita gunakan itu kayu bakar aja. Itu pun kayu bakarnya yang sudah tumbang, bahkan yang sudah mati. Artinya kesulitan-kesulitan yang untuk penggunaannya sih, kami sudah menyesuaikan diri sih sebenarnya dengan keadaan yang seperti ini. Artinya kita juga masih di bawah naungan konservasi, dan kita juga punya tanggung jawab bersama untuk menjaga itu. Mungkin ada masyarakat yang belum memahami aturan-aturan konservasi, sehingga dengan sengaja maupun tidak sengaja menebang sumber daya alam ataupun merusak sumber daya alam yang ada di sekitaran sini. Sehingga itu pun ada terjadi benturan-benturan kepentingan lah, Mbak ya. Baik kepentingan kita dari masyarakat maupun kepentingan pemerintah mengatasnamakan Taman Nasional untuk menjaga konservasi ini. Itu saja sih konfliknya. Artinya kesadaran masyarakat yang belum memahami nilai-nilai konservasi itu, sehingga sedikit tidaknya merusak alam itu sendiri. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan juga, menurut saya hal buruk yang mempengaruhi komodo itu adalah sampah juga. Karena memang komodo itu cara dia makan, dia tidak memilih mana sampah dan mana daging. Yang kami takutkan itu kalau memang sampahnya ada di mana-mana, takutnya komodo dapat makanan dan makanannya komodo itu ada di sekitaran sampah, bisa jadi sampah juga akan dimakan sama si komodo itu sendiri. Kalau sampahnya itu yang kami tahu kebanyakan tuh sampah dari laut, dan juga ada juga sampah dari warga juga. Terkadang juga sampah yang dari laut juga yang terbawa angin masuk ke hutan. Jadi sampahnya kebanyakan sampah-sampah plastik, sampah-sampah lama itu loh yang dari laut. How the community expectation towards harmonization with the environment, animals and plants in the Komodo National Park area? Yang pertama adalah harapan kami masyarakat di sini bahwa pihak Balai Taman Nasional dalam secara tanggung jawab pemerintahnya, artinya tidak perlu harus meragukan lagi dalam tahapan untuk penjagaan wilayah yang ada di sekitaran sini. Bahwa kami juga masyarakat di sini peduli dengan alam itu sendiri. Jadi harapan kami bahwa antara kami dengan alam ini, jangan ada lagi hal-hal yang membuat kami ini merasa bahwa kami bagian dari luar, alam bagian dari luar. Dari sisi aturan saja, Mbak ya. Dari sisi aturan bahwa selama ini kami tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik lah bersama alam ini sendiri. Kami dari masyarakat di sini juga sangat mengharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk sama-sama pedulilah dengan kondisi alam maupun kami yang berada di kawasan ini. Harapannya baik kami sebagai pihak pengelola pun juga masyarakat, baik masyarakat yang nelayan pun masyarakat yang para pelaku wisata dan semua stakeholder yang lain juga sama-sama bagaimana kita menjaga dan melindungi kawasan ini agar tetap lestari. Karena ini juga adalah bagian penting untuk kita semua, karena banyak hal yang mencoba menggantungkan hidupnya dengan kawasan Taman Nasional Komodo, maka hal yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga dan melestarikan kawasan ini. The development and construction of Indonesia's Biosphere Reserve can be a means of harmonization between conservation needs, biodiversity, socio-economic, related to the environment, biodiversity, and climate change. Indonesia, with the largest biosphere reserve in the world, has a major role in maintaining the sustainability of biodiversity and the world's sustainable development. I've had the pleasure to join the UGM team that did the preliminary survey for the COFPAT project here in Komodo Biosphere Reserve. And I think the concept of socio-ecological system is perfectly appropriate to try to tackle the issues that may be linked with the biosphere reserve. So one of the issues is that we have to put together to conciliate both the biophysical template, which is really how your natural system is evolving, how the Komodo
because the Komodo dragon is obviously the iconic component of the natural system, how this is linked with the social, the political and economic template. And there are people living inside the national park, but people that depend on the World Biosphere Reserve. This Komodo Biosphere Reserve is one of the good model of the how to have a capability in the maintaining the biosphere in the world biosphere, one of the example in Indonesia. Therefore, I would like to suggest how should we work together to cooperate and to maintain sustainability of the development, even a lot of tourists there, but we should have to care the environment and also the conservation area and the population of Komodo and the environment of the biosphere and sustainability of capability.